serangan mematikan Rusia guncang Ukraina. Pasukan Rusia melancarkan rentetan serangan udara pada Senin di kota-kota di seluruh Ukraina. Ketika pihak yang bertikai saling menyalahkan atas serangan mematikan di wilayah separatis pro-Moskow, dengan Moskow, pasukan Rusia mengancam akan mengambil kendali penuh dari beberapa kota besar. Putaran keempat perbincangan gagal memberikan terobosan pada hari ke-19 operasi khusus Rusia, dengan negosiasi akan dilanjutkan pada Selasa. Di ibu kota Ukraina yang sudah dikepung di dua sisi, serangan udara Rusia yang terbaru menewaskan sedikitnya 2 orang. Mereka mengatakan bahwa luka bakarnya terlalu parah sehingga para tidak akan mengendalikan. Isak Lydia Tisko 83, sangat lengkap tembal, di mana seorang perawat medis mengatakan jenazah putranya Vitali terbaring. "Saya berharap Rusia merasakan kesedihan yang sama seperti saya rasakan sekarang," katanya, dan air mata mengalir di pipinya. Seorang gaspon Fugnos menjamin hal dari Inggris terluka dan dirawat di rumah sakit saat melaporkan situasi di pinggiran kota. Kata jaringan itu sehari setelah seorang jurnalis AS bertembak mati di Ipin. Ketika pasukan Rusia menembaki Kiev, separatis yang didukung Moskow mengatakan pecahan dari rudal Toku Ukraina yang ditembak jatuh merobek pusat kota Donetsk yang menewaskan 23 orang. Moskow menyebutnya sebagai kejahatan perang dan memberontak, publikasi gambar nyata mayat berdarah berserakan di jalan, tetapi Ukraina membantah penembakan rudal ke kota itu. Juru bicara militer Ukraina, Menyutin, menyatakan dalam sebuah pernyataan ini jelas roket Rusia atau amunisi lain. Sementara itu, dari wilayah tetangga Lugansk, Komandan Ukraina Sekedai mengatakan seluruh zona yang dikuasai Ukraina dibombardir, termasuk rumah-rumah sakit, sekolah, jaringan air, gas, dan listrik, serta kereta yang mengevakuasi warga sipil. Di ujung lain negara itu, di sebuah desa di luar kota Rif, pihak perwenang sempat mengatakan 9 orang tewas dan 9 lainnya terluka ketika pasukan Rusia menembak di menara televisi. Selama pembicaraan konversi video dengan perwakilan Rusia, Ukraina mengatakan pihaknya menuntut perdamaian, gencatan senjata segera, dan penyerangan pasukan Rusia. Namun dia mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia tidak menutup kemungkinan untuk menempatkan kota-kota besar yang sudah hampir sepenuhnya terkepung di bawah kendali penuhnya. Invasi Rusia dan atas Ukraina terus memanas seiring dengan serangan demi serangan militer Rusia ke berbagai kota. Juru bicara kepresidenan Dmytro Peskov menegaskan jika Rusia bakal menguasai kota-kota besar Ukraina dan memperingatkan Barat bahwa Moskow punya kekuatan militer yang tangguh tanpa bantuan apapun dari China. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia seraya memastikan keamanan maksimal bagi penduduk sipil, tidak menjalankan kemungkinan untuk mendalikan penuh pusat-pusat populasi utama, kata juru bicara Kremlin Peskov seperti dikutip antara Reuters pada Senin. Peskov menyebutkan sejumlah kota besar Ukraina telah dikepung sebuah pasukan militer Rusia. Lebih lanjut, Peskov menekankan jika di bawah kendali Vladimir Putin, Rusia bisa tanpa bantuan peralatan militer dari sekutu termasuk China. Saat ditanya Reuters bahwa Rusia meminta peralatan militer kepada China, Peskov menjawab tidak. Rusia memiliki kemampuan sendiri untuk merusak operasi atau Ukraina tersebut bila tekannya. Seperti yang kami katakan, operasi itu akan berjalan sesuai rencana dan akan selesai sepenuhnya dan tepat waktu, bila tambahnya. Serangan peluru rudal Rusia ke fasilitas militer Yavriv, Ukraina pada Minggu ternyata telah menghabisi nyawa 3 orang mantan anggota pasukan khusus Angkatan Bersenjata Inggris atau British Army Force.
FIFA Militer melaporkan, dalam berita Senin, setidaknya ada lebih dari 30 rudal yang ditembakkan ke fasilitasi Militer Yavoriv yang terletak kurang dari 15 mil atau 25 km dari perbatasan Polandia di hari ke-15 invasi Rusia ke Ukraina. Selain itu mengibatkan 35 orang, tewas sementara 134 lainnya mengalami luka-luka. Ternyata, di antara korban tewas, mandi fasilitas militer Yavriv dan 3 orang mantan anggota pasukan khusus militer Inggris. Menurut laporan yang dikutip dari FIFA Militer, The Development Independent, pihak berwenang Inggris tengah melakukan penyelidikan terhadap kepastian warga negaranya yang tewas dalam serangan tersebut. Di sisi lain muncul juga kabar yang menyebut bahwa korban tewas dalam serangan Rusia di pusat internasional penjaga perdamaian dan keamanan Yavriv tak hanya 3 orang. Kabar ini muncul setelah juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Kanskekov mengatakan lebih dari 180 prajurit asing yang berada di fasilitas militer Yavriv. Akibat serangan itu, lebih dari 180 tentara bayaran asing dan sejumlah besar senjata asing dihancurkan, kata Koroshenkov. Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memastikan pihaknya sama sekali tak menggerakkan pasukan masuk ke Ukraina, meskipun Amerika Serikat atau AS telah mengarahkan sejumlah pasukannya ke Polandia dan negara-negara tetangga Ukraina. Terkait dengan terserah pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense, memastikan tidak ada anggota militer AS yang berada di fasilitas militer di Ukraina itu. Situasi di ibu kota Ukraina Kiev semakin membara, bentrok hebat terus terjadi dengan militer Rusia. Dan yang paling mengagetkan, pasukan Rusia, khusus negeri beruang merah, telah membunuh perwira senior Diktorat Intelijen Utama atau SBU, Kementerian Pertahanan Ukraina. Berdasarkan informasi yang didapatkan, FIFA Militer Selasa tak tanggung-tanggung. Ada 2 perwira intelijen militer Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukan khusus militer Rusia dalam operasi rahasia di dekat Kiev. Kedua intelijen itu berperangkat kolonel yang terdata si bernama Kolonel Alvod Oleg dan Kolonel Sokol Dimitri. Mereka tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuh keduanya bersimbah darah segar. Kolonel Oleg dan Kolonel Dimitri memang sudah menjadi target operasi rahasia pasukan khusus Rusia. Mereka disergap saat berada di dekat kota Kiev. Yang cukup menjodohkan, pasukan khusus militer Rusia menemukan bahan peledak J-4 Amerika di tubuh intel gagap itu. Juga ada petaria dan berbagai data-data intelijen. Kolonel Oleg bukan intel sembarangan. Dia cukup terkenal di Eropa karena pernah bekerja untuk salah satu negara besar Eropa. Karirnya di militer Ukraina juga cukup mentereng. Dia pernah jadi pasukan keamanan pantai Angkatan Laut Ukraina, lalu pindah ke Departemen Intelijen Angkatan Laut Ukraina, dan dia juga pernah dipercayai mengawasi 73 pusat operasi khusus Angkatan Militer Ukraina. Thank you.